Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'allamana fiqhahu fi darina. Wala taqulu Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwajan wa dhkuru idh kuntum qalilan fakassarakum wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Wala taq'udu, janganlah kamu duduk. Bikulli siratin, di setiap jalan tariqin. Tu'iduna, tukhawifunan nasa, yang kamu menakut-nakuti orang-orang. Jadi jangan duduk di pinggir jalan, kemudian menakut-nakuti orang. Atau juga godain orang, juga sama juga. Hei. Ya, apalagi sampai nakut-nakutin orang seperti ini. Tukhawifun nas, duduk di pinggir jalan. Siapa yang suka pernah duduk di pinggir jalan? Itu duduk di pinggir jalan dilarang. Wala taqudu bi kulli siratin, jangan kamu duduk di setiap jalan. Tu'iduna tukhawifun nas, yang kamu menakut-nakuti orang. Bi akhdhi siyabihim, dengan mengambil baju mereka. Baju-baju mereka. Awil maksimin hum, atau dengan ya, memungut pajak daripada mereka. Ya, orang jalan dipalakin pajak. Orang jalan dipalakin, dimintain duit. Atau yang lainnya yang membuat orang jadi takut. Nakut-nakutin orang itu dosa. Sekalipun bukan duduk di pinggir jalan, kalau nakut-nakutin orang, gua preman, bahasa preman, gua bacok lu, ini begini bilangin aja polisi. Biar ditanganin, Pak. Ini masuk hukum nanti, delik hukum terhadap. Ya, ada masuk pasalnya itu. Saya mau dibacok, Pak, masih anu. Boleh. Ngadu ke kantor polisi, ya, tapi direkam kalau bisa omongannya. Ini saya diancam, Pak, mau dibacok. Jadi orang nakut-nakutin orang itu ada hukumannya, baik secara agama ataupun secara negara. Watasuduna, dan kamu melarang. Tasrifuna, kamu membelokkan ansabilillah, dari jalan Allah, dinihi, dari agama Allah. Man amana bihi, akan orang yang beriman dengan Allah, kepada Allah. Bitawa'udikum iya'ubil qasli, dengan mengancam kamu, dengan kamu mengancam iya'ubil qasli, akan dia bil qasli, dengan membunuh. Apalagi orang dilarang untuk menuju jalan Allah,
sampai-sampai diancam dibunuh. Watabghuna, dan kamu tuntut akan dia, tatlubuna tariqa, kamu tuntut jalan iwajan yang bengkok, cari jalan yang bengkok, muwajjatan yang bengkok. Wazkuru in kuntum qalila, jadi jangan sampai kita nyakitin orang, intinya itu jangan sampai nyakitin orang, ngancem-ngancem orang, bikin orang kagak betah, apalagi pesantren, bikin orang kagak betah pesantren. Ini kalau ada orang bikin nggak betah pesantren, ini sama sifatnya seperti ini. Ya. Ini kalau ada yang membuat ada kamu nggak betah, bilang aja sama ya, pengurus, bilang, laporin. Karena orang seperti ini termasuk di sini nih. Ya. Tasudduna an sabilillah wa tabghuna iwajan. Wa dzkuru id kuntum, ingat olehmu ketika kamu qalilan, sedikit jumlahnya, fakassarakum, lalu Allah menjadikan kamu banyak. Tadinya dikit, sekarang udah banyak. Wanzuru, perhatikan olehmu, kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimana adalah akibat orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Ini mufsidin dilawi dengan kana. Bagaimana keadaan akibat orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Qablakum, sebelum kamu, bitakzibihim, dengan mendustakan mereka, rusulahum, akan rasul-rasul mereka didustain. Ay akhiru amrihim minal halaki, akhir perkara mereka itu minal halak, daripada kebinasaan. Jadi orang yang selalu berbuat kerusakan akhirnya binasa, yang selalu berbuat maksiat akhirnya binasa. Main-main, sama tuh masih muda main-main, kagak mau belajar, males-males. Ntar udah tuanya binasa. Binasa bagaimana udah tuanya? Jadi sampah masyarakat. Jadi sampah masyarakat. Makanya masih muda, manfaatkan umurmu baik-baik. Buat belajar. Puas-puasin buat belajar. Kalau ada teman yang kagak baik, tinggalin. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaat. Jadi kalau ada enggak manfaat, tinggalin. Apalagi sampai ada main, namanya gak main, apalagi main yang bisa ya, menggoda kita berbuat yang maksiat. Jauhin sejauh-jauhnya. Jauhin sejauh-jauhnya. Gunakan umur kita di masa muda untuk belajar, 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 belajar. Yang gue juga belajar, yang gue juga santai juga. Jangan ada yang main-main. Apalagi sampai nyakitin orang, ganggu orang.
Jadi masa depanmu bergantung kepada masa mudamu. Masa mudamu sungguh-sungguh, insya Allah masa tuamu bernilai sungguh-sungguh hasilnya. Man asyrakat bidayatu asyrakat nihayatu. Siapa yang masih mudanya sudah berkemilau, bercahaya, maka masa tuanya pun bercahaya. Masa mudanya malas banget, disuruh belajar tidur aja, main aja, bengong aja, kerjain yang lain, nggak mau belajar. Kamu boleh lihat tuh yang sebegitu. Ntar masa tua pasti bisa. Kalau sekarang kamu masih ada bapak kamu, masih ada ibu kamu, masih ada yang kasihan sama kamu. Ntar kalau umurmu sudah tidak ada lagi, kamu berdiri sendiri. Apalagi sampai sudah punya anak, sudah punya istri. Butuh biaya. Baru timbul penyesalan. Benar kata guru. Ya Allah. Nasi sudah jadi bubur. Mau diapain lagi? Makanya ikutin. Ikutin. Pembimbing kita, guru kita, makanya ini ngaji motivasi. Jangan kamu anggap ini ngaji enteng sembarangan asal ngaji. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kamu anggap sepenuhnya enteng sembarangan, nanti ilmu yang kemarin kamu dapetin itu kehapus semua ntar. Jangan pernah menganggap enteng ilmu, apalagi yang ngajarin. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu bihi fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakim. Wa in kana ta'ifatun minkum, dan jika ada satu kelompok di antara kamu, amanu beriman, billazi ursiltu bi, dengan yang aku diutus dengannya, wa ta'ifatun, dan ada satu kelompok, lam yu'minu, yang tidak beriman bi dengannya, fasbiru intaziru, tunggu olehmu. Jadi ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Tunggu. Yahkumullahu bainana hatta yahkumullahu bainana, sehingga Allah Ta'ala hukumkan di antara kita. Allah tetepin. Wa bayyanakum, dan Allah jelaskan kepada kamu, bi inja'il muhiqqi wa ihlakil mubtini, dengan menyelamatkan yang benar, yang hak, dan membinasakan yang batil. Dan yang hak Allah selamatkan, yang batil Allah hancurkan. Wa huwa khairul hakimin, dialah Allah sebaik-baik hakim. A'daluhu, hakim yang paling adil daripada mereka. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala allau kunna karihin. Qala al-mala'u alladhina istakbaru, berkata oleh pemuka-pemuka yang sombong-sombong, min qaumi, daripada kaum. Jadi memang ada orang pemuka sombong. Biasanya begini nih, ilmunya kurang, egonya lebih banyak. Jadinya apa? Sombong. Udah jadi pemimpin, sombong.
anil imani, daripada beriman, enggak mau beriman. La nukhrijannaka, sungguh kami akan usir engkau, kamu akan ya kami akan la nukhrijannaka, kami akan usir engkau ya Syu'aib, wa Syu'aib wallazina amanu ma'aka, dan orang-orang yang beriman bersama engkau, min qaryatina, daripada kampung kami, wala ta'udunna tarji'unna, sungguh kamu kembali fi milatina, pada agama kami, dinina, agama kami, wa wala bu fil khitabil al-jam'ah, dan mereka memenangi pada kitabnya akan jamak, alal wahidi, atas mufrad, li'anna Syu'aiban, karena Nabi Syu'aib lam yakun, tidak adalah fi milatim, tidak ada dalam agama mereka, jadi ditaglibin min babi taglib namanya ya, qad selama ya, pada agama mereka sedikit pun sama sekali, wa ala nahwihi, dan atas umpamanya, ajaba, maka ia menjawab, qala ana'udu fi'a walau kunna karihin, ia berkata, ia menjawab, an na'udu, apakah kami kembali fiha, padanya, walau kunna karihin, sekalipun kami ini benci lah kepadanya, istifhamu inkarin, itu adalah istifham inkarin. Qad iftarayna 'alallahi kadziban in udna fi millatikum ba'da iz najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilman 'alallahi tawakkalna ya rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qad taraina, sungguh kami telah membuat-buat Allah, atas Allah, kaziban, akan kedustaan, in udna fi millatikum, jika kami kembali dalam agamamu, ba'da iznajjanallahu minha, setelah Allah selamatkan kami darinya, wa ma yakunu yambagi, dan tidaklah seyakinnya bagi kami, anna udafiha, bahwa kami kembali padanya, illa ayyasha Allahu rabbuna, kecuali Allah kehendak, Tuhan kami kehendaki, dzalika, demikian itu, fayakhzulana, lalu ia menghinakan kami, wasi'a rabbuna, meluaskan oleh Tuhan kami, kulla syai'in, akan setiap sesuatu, ilman, akan ilmunya, ay wasi'a ilmuhu, artinya ilmunya meluasi, mencakup, mengetahui, maksudnya, kulla syai'in, akan setiap sesuatu, minhu, diantaranya, hali wa halukum, keadaanku dan keadaanmu, Allahi, kepada Allah, tawakkalna, kami bertawakal, kami berserah diri, rabbana iftah, wahai Tuhan kami, bukakanlah, hukum, tetapkanlah, hukumlah, baina, di antara kami, wa baina qaumina, dan di antara kaum kami, bil haqqi, dengan kebenaran, wa anta khairul fatihin, dan engkau sebaik-baik yang membuka, al-hakimin, sebaik-baik hakim. Qala al mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, la in ittaba'tum Syu'aiban innakum idza la khasirun. Berkata oleh pemuka orang-orang yang kafir, min qaumi, daripada kaumnya, ai qala ba'dhum li ba'din, berkata sebagian mereka kepada sebagian lainnya, la in, sungguh jika, lam qasam, in ittaba'tum, kamu ikuti Syu'aiban, Nabi Syu'aib, innakum idza la khasirun, kata mereka ini, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang rugi.
fa akhazat humur rajafatu fa asbahu fi dari imjasimin. Maka mereka datang kepada mereka oleh zal oleh rajfah az-zalzalatu, gempa asyadidatu yang keras. Karena ngomong kayak begitu, jika kamu ikuti Syuaib maka kamu rugi, datang gempa Allah marah. Jadi yang marah tuh Allah kalau kita sakitin kekasih. Orang yang nyakitin kekasih Allah akan kena merana. Kita jangan sampai demikian. Fa'asbahu fi darin jasmin, maka jadilah mereka di rumah mereka mati. Barikina ala rukabi mayitina, tersungkur di atas berlutut mereka, di atas lutut-lututnya dalam keadaan mati. Allazina kazzabu syu'aiban ka'an lam yagnau fi'a, allazina kazzabu syu'aiban kanu humul khasirun. Allazina kazzabu, orang-orang yang mendustakan Syuaiban, Nabi Syuaib. Mubtada'un, jadi mubtada'. Allazina, khabaru khabarnya ka'an. Mukhafafatun, itu ditakrifkan an-nya, an-nunya. Wasmu isimnya ma'zufun, dibuang. Ay ka'an nausa, takdirnya ka'an nausa, akan-akan mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, seakan-akan mereka lam yagnau. Yukimu, mereka tidak tinggal pihak padanya, fidyah pada negeri mereka. Allazina kazzabu syu'aiban, yang mereka mendustakan Syu'aib. Kanu humul khasirun, adalah mereka orang-orang yang merugi. At-ta'kidu bi'adatil mausuli wa ghairihi liraddi alaihim fi qawli'im as-sabiqin. At-ta'kid, ta'kidnya itu dengan i'adatil mausul, mengembalikan isi mausul. Nah, allazina, ini kan allazina kazzabu syu'aiban. Nah, dikembalikan lagi allazina kazzabu syu'aiban, itu takidnya dengan mengembalikan isi mausul wa ghairi dan lainnya, li raddi alaihim, itu untuk membantah mereka, untuk membantah perkataan mereka. Dibilang apa? Iya, Nabi Su'aib itu, kalau kamu ikutin Su'aib, innakum idzan lakhasirun, kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kalau orang sekarang apa? Lu nggak pengajian sama dia, dia kan begini, 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 akhirnya berhenti. Ya begitu. Banyak orang kayak begitu. Kita jangan sampai demikian. Jadi ta'kid liraddi alaihim, untuk membantah mereka, fikirnya pada perkataan mereka as-sabiq yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Fatawallah.